Sobat GM. Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda. Perusahaan Kedirgantaraan Brasil, Embraer, makin gencar memasarkan salah satu produk andalannya yaitu pesawat angkut taktis bermesin jet C-390 Millennium di kawasan Asia dan Timur Tengah. Sebelumnya, Embraer telah bekerja sama dengan DAPA untuk memasok C-390 Millennium untuk Angkatan Udara Korea Selatan dan dengan SAMI untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi. Baru-baru ini, Embraer kembali berusaha memasarkan C-390 ke India. Perusahaan ini berkolaborasi dengan Mahindra dari India. Keduanya bekerja sama untuk memasok pesawat C-390 bagi Angkatan Udara India dalam proyek pengadaan Medium Transport Aircraft MTA. Nota kesepahaman MOU kerja sama tersebut telah ditandatangani di Kedutaan Besar Brasil di New Delhi pada tanggal 9 Februari tahun 2024 lalu oleh Embraer Defense and Security dan Mahindra Defense Systems. Kami merasa terhormat mengumumkan MOU ini dengan Mahindra. India memiliki industri pertahanan dan kedirgantaraan yang beragam dan kuat dan kami telah memilih Mahindra sebagai mitra kami untuk bersama-sama menjalankan program MTA, kata Bosco da Costa Junior, Presiden dan CEO, Embraer Defense and Security, seperti dimuat di laman resmi Mahindra 9/2. Dia menambahkan, India adalah pasar utama bagi Embraer dan kami sepenuhnya mendukung ambisi India untuk Atmanirbhar Bharat. Kami melihat kemitraan ini sebagai simbol penguatan hubungan antara Brasil dan India dan cara untuk mendorong kerjasama global selatan. Embraer dan Mahindra akan bekerja sama dengan Angkatan Udara India untuk mengidentifikasi langkah selanjutnya dari program MTA, serta menghubungi industri kedirgantaraan lokal di India untuk mulai mengembangkan rencana industrialisasi untuk proyek tersebut. Vinod Sahai, Presiden, Sektor Dirgantara dan Pertahanan dan Anggota Dewan Eksekutif Grup, Mahindra berkata, C-390 Millennium adalah pesawat angkut militer tercanggih di pasar, dan kami percaya bahwa kemitraan ini tidak hanya akan meningkatkan kekuatan operasional Angkatan Udara India, namun juga memberikan solusi industrialisasi efisien yang selaras dengan tujuan Make in India. C-390 Millennium yang bermesin jet ini berhadapan langsung dengan pesawat angkut militer taktis Lockheed Martin C-130J Super Hercules dari Amerika Serikat dan Shaanxi Y-9 dari China. Pesawat C-390 menawarkan fleksibilitas pengoperasian dengan biaya pengoperasian rendah, yang merupakan kombinasi unggul di kelasnya.